pohon-pohonnya. Wal muhillu wal muhrim fi dzalika sawa. Baik orang yang dalam kondisi halal ataupun dalam kondisi haram sama saja. Pokoknya hewan yang ada di tanah haram tidak boleh diapakan? Dibunuh. Dan pohonnya tidak boleh diapakan? Ditebang. Dalilnya ada di bawah, Pak. Coba dilihat tuh. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti ini kuat nih hadisnya Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda dalam peristiwa Fathu Mekkah, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka negeri ini haram dengan keharaman yang telah Allah tetapkan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh dibuat lari hewan-hewannya, dan tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali untuk diumumkan. Jadi kalau ada barang temuan apa-apa enggak boleh diapakan, Pak? Diambil, kecuali kita ingin apa? Mengumumkan atau menyerahkan kepada yang berhak. Wala yukhtala khalahu, dan tidak boleh apa namanya? Rumputnya dipotong. Rumput-rumput boleh apa? Dipotong. Itu khusus di Mekah. Dan itu bukan hanya untuk orang yang ihram, tapi untuk orang yang ihram ataupun tidak ihram. Hukumnya sama saja. Masya Allah. Coba kita rangkum. Ada berapa jenis dam? 5. 1. Dam dikarenakan meninggalkan ibadah. Contohnya ihram bukan dari miqat. Apa damnya? Domba, kalau tidak bisa bayar domba, puasa 10 hari, harus ini pilihan atau urutan? Apa bedanya pilihan dengan urutan? Kalau urutan harus tidak sanggup yang sebelumnya, baru boleh pindah ke setelahnya. Kalau pilihan, walaupun kita sanggup yang sebelumnya, boleh langsung apa? Pindah. Dam yang kedua, sebabnya apa? Potong rambut pakai minyak wangi saat apa? Ihram. Apa damnya? Domba. Kalau enggak ada domba, puasa berapa hari? 3 hari. Kalau enggak sanggup puasa, ngasih makan. Berapa orang yang dikasih makan? 6 orang. Ini pilihan atau urutan? Ya, bagus. Yang ketiga, dam dikarenakan apa? Dikarenakan dihadang. Apa damnya? Menyembelih. Menyembelih. Yang keempat, dam karena apa? Dam karena apa? Membunuh hewan binatang, hewan ternak. Kalau yang dibunuhnya ular? Kata Nabi, ada hewan yang boleh dibunuh baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Ular, kalajengking yang membahayakan itu boleh, baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Jelas, Pak? Yang enggak boleh itu hewan buruan, kijang, kalau sapi, kalau ada sapi liar atau bison atau apalah yang ada di sana kan, misalnya, itu enggak boleh. Kalau udah terlanjur membunuh hewan buruan, apa dendanya? Tergantung. Kalau hewan yang dibunuh itu ada yang semisal dengannya, maka menyembelih yang semisal. Kalau enggak ada yang semisal dengan hewan itu, dihitung nilainya, dibelikan makanan, kemudian disedekahkan. Yang terakhir, apa? Dam dikarenakan campur ba. Apa damnya? 1 onta, kalau enggak punya onta, sapi. Kalau enggak ada sapi, domba 7, kalau enggak ada domba. Kita hitung nilai sapi, kita belikan makanan, kita sedekahkan. Kalau enggak bisa baru puasa. Sejumlah nilai denda dengan hitungan 1 mut. Gimana cara ngitung mut? Nanti kalau Bapak mau pakai kalkulator ya. Puasa 3 bulan. Baik.